Bentrok antar dua kelompok pemuda di Kota Makassar kembali pecah. Saling serang menggunakan batu dan anak panah pun tak terhindarkan. Kerumunan warga yang diduga menjadi penyebab tawuran ini dibubarkan tim Thunder Dirsamapta Polda Sulawesi Selatan. Aparat melepaskan tembakan peringatan guna membubarkan tawuran yang sempat terjadi antar kelompok pemuda. Terkendali. Orang-orang jangan terlalu banyak. Tahan. Sebelumnya puluhan pelaku dari dua kubu terlibat bentrok dan saling kejar. Pada saat kami standby di Jalan Urip Sumoharjo, kami menerima informasi dari jajaran Polsek Tatalo meminta perkuatan. Jadi pada saat itu kami segera mendatangi TKP dan melakukan penindakan. Guna mengantisipasi tawuran susulan, polisi memeriksa setiap kerumunan pemuda lainnya di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.